Assalamualaikum, saya Intan Rasika. Di sini kita akan mengamati sebuah video podcast yang sempat tayang di channel Folix Media. Video ini memperlihatkan komunikasi antara seorang host yaitu Marlo dan juga narasumbernya yaitu Keisha Levonka. Seperti apa videonya, kita saksikan terlebih dahulu. Semua itu butuh proses aja. Gak apa-apa, di sini kamu belum jadi diri kamu. Kalau nggak mau pakai lo gue juga nggak apa-apa, soalnya terdengar aneh. Pujian buat orang kabupaten. Kita lanjut. Apa kabar? Baik, dari video tersebut kita akan mengamati pola komunikasi di antara keduanya, khususnya tentang etika komunikasi. Kita akan menyoroti terlebih dahulu etika komunikasi dari seorang host yang sedang mewawancarai narasumber. Tidak seharusnya seorang host mengeluarkan kata-kata yang sekiranya akan membuat narasumber tersinggung, seperti kata-kata aneh dan sejenisnya. Jadi lebih baik itu dihindari, sehingga menurut saya, pengamatan saya, yang dilakukan oleh host tersebut sudah melanggar etika komunikasi, di mana seharusnya tidak seperti itu. Radio keliling-keliling. Oh, kongres ya, baru rilis Levronka ya? Belum selesai ngomong lah. Iya, karena aku kongresin, karena aku patahin sebelum lupa. Udah lupa sih. Oke, untuk pelanggaran etika komunikasi selanjutnya yang dilakukan oleh host adalah dia memotong ucapan narasumber sebelum narasumber menjawab pertanyaan sampai selesai. Jadi etika yang seharusnya adalah ketika kita sedang berkomunikasi, kita membiarkan narasumber atau rekan komunikan kita untuk menyampaikan jawabannya sampai selesai, baru setelah itu kita bisa menanggapi jawaban dari narasumber. Selanjutnya, dalam video yang baru saja kita lihat, host masih saja membuat pertanyaan yang menyinggung narasumber, sehingga akhirnya mungkin kesannya bercanda, tapi kita tidak pernah tahu apakah narasumber menerima itu juga sebagai candaan atau justru malah menyinggung perasaan narasumber. Jadi kita sebagai komunikator, alangkah lebih baiknya ketika kita menjaga etika komunikasi yang baik dengan narasumber, sehingga narasumber juga bisa memberikan feedback dengan etika komunikasi yang baik kepada komunikator. Demikian video pengamatan tentang etika komunikasi. Saya Intan Resika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.